ya, antara kelangsungan yang membawa kepada anda dalam secara langsung dari si pentas tentang Muay Thai ataupun Tua Muay. Dan sama saya adalah salah seorang bekas adik Tua Muay, AJ Susang Tikokan. Selamat datang. Okey, inilah yang satu yang terkenal di Thailand. Kalau nampak di Thailand memang penuh dengan persembahan Muay Thai ini. Tapi kita nak bercerita tentang kelab Tua Muay, Anak Naga Api. Wah, nama pun dah cukup gah. Kita bersama dengan pengurusi Muay Thai Gombak, iaitu Encik Azman Abdul. Silakan Encik Azman. Ini adalah pengurusi, boleh dikatakan sebagai pengasas. Son. Usan. Silakan. Di tengah Encik Azman. Apa dia cakap tu? Okey, sebab mungkin dah biasa ke Thailand eh. Okey, jadi macam mana dengan kelab ni? Macam mana aktifnya di Gombak? Dia bagi aktif di kawasan Sri Gombak. Pusat rekreasi Gelar Damai. Kelab ni dah berapa lama ditubuhkan, Cik Azman? Kelab ni ditubuhkan dari tahun 89. Dah mula aktif kembali 3 tahun lepas. Tadi kan ada laki, ada perempuan yang kecil misalnya ni. Bermaksud memang diserap dan juga dibuka untuk semua orang? Ya, kalian juga semua. Sampai batasan kan? Tak ada sempadan jantina, usia. Tapi Cik Azman, ramai ibu apa yang takut untuk menghantar anak-anak mereka untuk menyertai sukan Muay Thai ini? Apa kata-kata Cik Azman kepada mereka? Memanglah ini sukan orang kata tu bela diri kan, tapi pastinya ada unsur-unsur keselamatan dan teknik-teknik yang betul. Memang unsur keselamatan kita tekankan lah. Oleh saya menjaminlah keselamatan bagi siapa yang takut, mungkin dari segi nak hantar anak-anak dia orang takut sendiri kan. Kita bagi jaminlah keselamatan dia. Alright. Macam Tomoy ni, dia latih kekuatan di bagaimana? Mungkin bagian senior, kalau dia punya apa ni? Tulang kering. Mungkin bagi setengah pihak dia berpendapat kekuatan keting adalah penting. Tapi sebenarnya bagi Tomoy, stamina yang penting. Untuk bertahan lama? Ya, Okey, sebenarnya apa tujuan kelab ini ditubuhkan? Tujuan kelab ni ditubuhkan untuk membimbing belia daripada terjebak dengan gejala yang negatif lah. Sebarang pertandingan yang mereka akan sertai ataupun target yang Cik Azman sendiri ataupun pengerusi sendiri dah sediakan untuk adik-adik kita ni? Dari segi kelab, kita orang tengah cuba untuk capai satu tahap di mana Tomoy ni, Tomoy Gombak menjadi satu kelab yang tersohor lah. Ramai dah, sekarang berapa ramai ahli ada? Kalau di kita seluruh Malaysia sampai 1,200 orang. Oh ya ke? Kuala Lumpur saja dalam 100 orang. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman Cik Azman lah, daripada tahun 89 lagi, macam mana kecil ni bila dah membesar mungkin ada perubahan pada diri mereka, mungkin lebih disiplin, lebih berhemah? Kita tekan dari segi ketaatan lah, ketaatan kepada guru lah. Yang mana juga tu macam silat kan, dia mungkin ada pantang lalang, tak boleh suka hati berlawan kan. Macam Tomoy juga mungkin ada prinsip bersama. Prinsip kita orang apabila berlaku pergaduhan di luar, kita akan buang terus. Itu maknanya disiplin perlu dititik beratkan lah. Ada tak Tomoy ni perlu daripada segi kerohanian, emosi dan juga sebagainya? Kita tekankan tu dari segi pengajian agama kita ada buat. Dan motivasi, sesi-motivasi, counseling semua ada. Paling tadi pergi nak temu buah yang kecil tu. Itulah saya baru nak tanya. Tadi masa tarian membuka gelanggang tu, dia dah bagi satu step tau. Macam tarian Thailand yang kaki dia macam melepak ke belakang kan. Saya cuba nak lalu di tengah-tengah tapi tak berani sebab takut tersinggah di muka kita, ataupun di kaki. Kita sambil ke tengah, sambil sama Cik Azman. Beri laluan. Kita bersama adik Muhammad Zakir main ni. Jom. Muhammad Azim Zakir ni. Umur apa tahun ni? 10 tahun. 10 tahun eh? Dia punya ni keras lah. Itulah badan dah ketak-ketak ni. Adik. Berapa lama dah? Setahun. Setahun. Siapa yang ajak adik nak sertai sukan Tomoy ni? Minat sendiri. Tengok kat mana? Ayah ajak. Okay. Tadi boleh tak buat yang tadi yang macam duduk tu yang ajak Abang Fetri sikit dia nak buat. Dia. Sini mic biar saya pegang. Tak apa. Buat sekali boleh? Buat. Ni antara yang unik lah. Okay. Ada tadi ada satu kaki angkat ke atas tu. Ini ada nama penghususan ke Cik Azman ataupun memang just seni? Kalau di Malaysia dipanggil Sembah Guru, kalau di Thailand dipanggil Wekru. Yang ni lah ya. Okey. Biasa sebab ini pun berasal dari Thailand kan. Mungkin Cik Azman juga sebenarnya dapat pengalaman dari negara sana yang mungkin lebih banyak lagi skillnya. Saya belajar di Pathalung, Thailand. Masa umur saya 20 tahun. Di China ya, Pathalung lah. Cik Azman, mahal ke mereka ataupun adik-adik kita ni untuk menyertai sukan Muay Thai ni? Ada kos yang tertentu sampai, ini antara aktiviti yang sihat sebenarnya. Apa pandangan Cik Azman?
Pada masa sekarang ni kita buat yuran mengikut peringkat umur lah, peringkat umur dan kerjaya lah. Bagi mereka yang dah kerja 50, sekolah menengah IPT 30. Itu untuk sebulan atau macam mana? Untuk sebulan. Untuk sebulan, ya, okey lah. Berbalik ni nak buat macam ni lah. Senang. Awak nak buat macam ni, Fitri? Dia nak tanya adik perempuan kita. Adik sini, dek. Main. Adik ni umur berapa tahun ni? 11 tahun. Adik sebagai seorang wanita, perempuan lah kan. Macam mana adik boleh minat, boleh dikatakan sukan ni macam ganas ke sukan ni? Dia sikit ganas juga.